Hello guys, welcome back to Kelvosaurus YouTube channel. Kemarin kita ini agak nyasar ya, kita itu masuk ke dalam situ, terus kita dapet kayak barang craft gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita harusnya ke East of Brick Town, ke East of Brick Town ya ini. Jadi harusnya kita ke sini nih. Dan selama ini tadi kita udah jalan-jalan dan nyasar ke tempat yang kayaknya sih belum bisa emang belum bisa didatengin ya. Kayak Dead Zone ini kan kemarin kita stuck ya. Kayak dia langsung nggak bisa nafas gitu. Jadi sekarang kita putar balik, kita belum ngelihat ada apa di Brick Town. Jadi kita masuk dulu aja ke sini ya. Nah, di dalam Brick Town aja ada area objektifnya juga, super super loot, old world gadget. Jadi kita bisa coba cek dulu ya. Kita hari ini kita coba muter-muter di Brick Town dulu aja. Never thought I'd see a clothes soaker from the long gone again. It's up. You need to get the pegs lined up to get the clothes soaker rolling. Oh, pasalnya kayaknya semuanya sama ya. Just a few moves left. Make them count. You really put a spin on it. Pichu backpack, dari Pokemon. Oh, ini armor. Kita nggak pernah punya armor ya sebelum ini. Coba gue taruh dulu ya armornya. Salah pencet. Oops. Kita udah level up lagi ya. Now you get it. Gear. Gimana caranya nih? Outfits. Nah, kita belum pernah pakai armor. Untung kita balik tuh ke kotanya. Kita nggak dapet gini-ginian. Bener-bener no item semua kita tuh. Sekarang kita udah punya tas, guys. Oke, coba kita cari lagi. Biasanya tong sampah nih, ada banyak item-item. Gila, guys. Untung ya kita balik. Ini kayak bener-bener ketinggalan semua. Ini belum dikencingin lah gitu. Let's see. Don't forget the past. Learn from it. Lumayan. Kayak ini kota, gimana cara taunya yang mana yang udah gue datengin, yang mana yang belum ya? Maksudnya kayak ruangan-ruangannya gitu loh. Health patch doang. Gila, siapa yang taruh health patch di bawah sofa gitu? Udah jorok banget kali itu. Ini topi lagi. Kita dapet dua topi, guys. Kita harus pilih tuh kayaknya. Kita mau yang mana. Mungkin gue puter-puter dulu aja kali ya, baru nanti belakangan kita equip-equipin. Kayaknya ini juga nggak ada musuhnya sama sekali gitu kan. Kotanya aman gitu, nggak ada isinya. Ini kayak... Oh iya guys, ini kayak Quiet Place gitu ya. Udah pada nonton belum nih Quiet Place yang baru? Gue juga pengen nonton tuh sebenarnya. Yang pertama sih bagus ya. Yang kedua nih nggak tahu nih, Quiet Place. Tapi yang kali ini, kalau kita ini berisik nggak apa-apa ya. Oh, ini kita jadiin panduan aja deh. Ini kan kita dari si tempat kencing. Kita coba cari ada apa aja nih dari tempat kencing. Kalau maju ke depan, kita lihat map ya. Ah, gawat. Kayaknya ini jalannya harus ke sana ya. Oh ya benar tuh, kita harus ke bawah. Berarti kita jangan ke bawah dulu. Kita cari-cari yang di atas dulu. Banyak banget. One-handed slash. Oh, ini senjata baru, guys. A moon could make this a hunter's night.
apa lagi nih? Kepala juga ya. Lu udah kayak dapat kepala gitu, banyak bedanya apa ya semua? Kepala lagi, guys. Up for grabs. Oke. Jadi yang mungkin nggak nonton episode sebelumnya yang dari tadi ngomong tuh yang bisa up for grabs itu sebenarnya kita punya belalang ini nih yang ngikutin kita nih. Jadi kalau misalnya orang masih bingung kenapa ada suara Inggris tapi tiba-tiba ntar mereka kalau misalnya ngomong sama NPC ngomongnya bahasa aneh-aneh, itu karena kita ditranslate sama si grasshopper ini nih. Jadi jangan bingung lagi, guys. Atau gue belum mau ke bawah, gue mau ke atas. Tadi kayak kita datang dari sini deh. Eh, belum juga nih. Wah, dapet celana kita. Sewaktu ganti celana juga nih. Gila, gue nggak tahu ini jalannya, kotanya yang mana sih dimasukin, ada nggak? Maaf. Tadi padahal awal gue bilangnya mau dari jalan dari tempat kencing ya. Ini kayak sekarang kita dari pinggir-pinggir doang ini. Pinggir-pinggir nggak ada. Oh, ada musuh tuh. Ini yang kemarin kita ke graveyard itu ya. Oh, kirain musuh. Salah lihat. Yang tentang sampah doang. The tribes need someone to unite them. Masih kita sama sekali belum ketemu barang-barang yang tadi di quest itu ya. Deep bong. Wah, ini pistol nih. What looks like the Fry Sparker's knobs need to be in sync if you want to get the hardware working. Hah? Just a few moves left. Make them count. Jadi itu yang arah kuningnya ke bawah. Kuningnya, terus yang putih juga ke bawah putih. Jadi gue kira harus nyambung dua-duanya. Boom, you got something. It's not exactly what you wanted, but you got it right away. Sekarang kita bisa berubah jadi panda. Fry Sparkle Soft. Find the Fry Sparkle ada 5. Kita cuma ketemu satu. Itu maksudnya satu dunia Gaya Milton apa? Cuma di kota ini doang ya? Gak dijelasin, guys. Bumbong. Ini gunnya juga banyak nih, guys. Harus cekin satu-satu nih ntar. Aduh, mampus. Jatuh-jatuh dapet makanan. Tadi kita udah dapet tuh trigger ini. Ini kayak cuman buat crafting doang kali ya. Ketemu tuh, energy pack. Oh ini ya, rare. Mod juga. Ya, kita, quest kita tinggal cari satu barang lagi. Tapi nggak tahu nih banyak barang-barang yang bisa kita tutup ya. Ini gue naik lagi gara-gara gue pengen macet ke sana tuh. Penasaran. The dark can make you miss the day fierce. Tapi nggak ada apa-apa. Kirain bakal dapet sesuatu. Perlu dilancatin gitu.
Buat apa ya mereka bikin beginian? Tapi nggak ada apa-apa. Iseng doang gitu. Rese banget. Atau jangan-jangan kita bisa loncat-loncat di atas genteng ini. Terus nanti ada yang rahasia. Mungkin ya. Bisa nggak nih diinjak? Oh no 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 no. Eh, tadi gue ngapain? Oh, kita bisa wall jump guys. Satu kali doang tapi. Keren juga bisa wall jump. Ini kayaknya nggak ada apa-apa deh. Oke lah. Tadi tempat kencing kita ya? Eh, bukan. Beda lagi nih. Oh, ini kayaknya yang waktu kita suruh pilih deh. Waktu itu kan kita keluar dari ujung sana tuh. Sekarang kita keluar dari sini nih. Jadi daerah sini juga belum kita cari-cari nih kayaknya, guys. Eh, udah. Oke lah. Berarti, tapi kita masih kurang satu barang nih. Tinggal cari satu barang lagi nih. Gimana cara carinya nih kayak gini? It's okay to smile at the growing light. Kayak nggak beda gitu ya, malam sama siang tetap terang gitu ya. Pusing juga ya nyarinya. Oh, kok ini ada basement sekarang? A flush stool from the back in time. It's an apparatus that sink-sunks yellow juice and brown bobs. Yellow juice and brown bobs. Kayak kencing sama tai lah ya. See if you can off-chase some drip droppings. Seems like the tighteners on the piping need to be unturned correctly to drain the flush stool. Nah, ini kan kita kayaknya ini kuning. Loh, kok kuningnya begini tapi ya? Sini putih. Nah, yang di bawah ini kan udah putih. Just a few moves left. Make them count. Okay. That's the kind of trouble you really want to wash away. Yo, dia ngambil dari dalam tumpukan tai dan dari dalam situ, guys. Jijik banget gak sih? Kalau kalian bakalan pakai nggak nih pestol? Tapi itu masih bukan equipment yang kita cari. It's a fresh morning. Maybe find some breakfast. Breakfast? Mana ada breakfast? Health patch itu banyak banget ya. Habis. Loh, ini kita di dalam subway-nya lagi. Kok bisa tiba-tiba keluar di sini? Aduh, masih ada satu lagi guys. Mana nih ya? Kan udah semua ya. Ini kan udah kemarin. Eh,
Ini udah komplit. Karena kita belum kencing. Loh, tapi kayaknya kita udah kencing di sini. Let's see. Oh, kencing kita hilang. Udah nggak ada di tanah tuh kencingnya. Gimana cara taunya kita udah kencing atau belum? Tapi, ternyata kita udah selesai nih di Breakdown. Lumayan. Jadi kita udah banyak dapet barang-barang ya. Mungkin sekarang karena kita udah selesai, kita bisa ngeliat dapat apa aja nih kita. Head dulu ya. Gak kelihatan mukanya. Lucu juga sih. Oke, kita coba lihat. Ini ada harga-harganya, berarti bisa dijual gitu ya. Sort decent. Recent default. Sort. Sort stat. Sort alphabetic. Enakan sortnya mana nih guys? Kayak stat kali ya. Biar kita tahu ini gunanya untuk apa-apa. Ini. Oke, jadi Tanuki. Kenapa Tanuki ini gak bisa dipakai? Oh, level need-nya 8. Ya, berarti sebenarnya ini paling bagus lah ya. Yang 7 regen lagi. Tapi sebelum itu berarti kita harus pakai yang lain. Yang energy regen paling gede gitu. Add-on apaan lagi? Yang lain add-onnya 0. Yang ini add-onnya 2. Add-on apa itu ya? Semuanya nggak ada level ininya sih, level needed-nya kecuali yang ini. Terus ini kayaknya yang 9865 ini kan base armor ya. Jadi selain base ya, berarti intinya kita mau pakai yang gede, ini key energy-nya naik, atau mau yang lebih kecil tapi ada energy regen. Gue lebih suka regen sih. Cuman gue penasaran sama add-on sih, ini add-on apa ya? Oh, kalau segitiga bisa di-scrap jadi item. Add-on itu maksudnya apa ya? Cara tahu gimana nih kita? Oh, ini dia. This defines how many add-on slots the item has. Item can be crafted onto add-on slots to increase the overall stats of the items can be... Oh, jadi kayak dia kalau di Final Fantasy gitu kayak materia gitu kayaknya ya. Cuman kita mungkin belum... Kan kita ada item-item apa? A stylish cover for your brains. Kalau craft ke kepalanya gitu. Oh ya nih guys. Jadi kita bisa masuk ke craft di head. Nanti dia ada woven head, terus kita bisa kotak untuk modify. Di sini ada add on. Nah, kalau kita add on ada tuh spark plug. Gila armornya naiknya banyak banget. Berarti sebenarnya bagusannya ada add-on ya. Cuman masalahnya dia nggak dapat key energy sama energy regen. Jadi terserah sih maunya pakai apa. Nah, mungkin gue pakai yang energy regen aja dulu deh. Oops. Nah, tadi kita balik ke gear. Kepalanya. Gue pengen yang ada energy regen-nya. Gitu ya. Oke, terus face. Kita nggak punya. Left shoulder kita nggak punya, right shoulder kita nggak punya, torso. Lebih keren sih padahal ya, kayak merah-merah gitu. Cuman health-nya naik. Ya ini kayak kita mau main lebih ke tank gitu ya. Tapi kan kita mainnya magic nih. Jadi key energy sama energy regen udah oke sih. Picu backpack tadi. Oh, tapi picu backpacknya kasih energy regen gede banget ya. Tadi kita nggak ada nih. Apa gue ganti aja ya? Ganti aja sih. Perfect fit. Oh, ini kita bikin energy juga nih. Gak cocok banget ya. Oh, ini yang kita bisa pilih dari itu. Unlock Wang Fu to dual wield. Tadi kita dapat banyak equipment tapi tetap satu doang nih. Berarti tadi semuanya itu buat craft ya, barang-barang craft semua ya. Gimana cara lihat itu? Oh, ini etonnya 4 guys, gila. Oh, semua armor etonnya 4.
Berarti kepala doang tuh yang etan dikit. Gak tau, kita butuh gak sih buat di modify-modify? Kayaknya untuk awal-awal, biasanya sih kalau game-game kayak gini awal-awal mah kita nggak belum butuh untuk taro-taroin crafting gitu kali ya. Nah, tapi masalahnya gue pengen tahu nih yang tadi gue dapet-dapet itu apaan semua. Oh, ini ya. Jadi bener guys, kita harus craft. Cara nge-craft itu gimana ya? Gue lupa nih. Cara yang nge-craft dari junk gitu loh, bukannya yang nge-craft ke add-on. Gue pikun. Oh, ini juga bisa kita ganti appearance, tapi kita belum dapet ya. Hah, gimana ya? Gue nggak tahu nih guys. Tuh, ini kan banyak ya. Ya, udahlah kita skip dulu deh. Gue juga bingung nanti mungkin kalau misalnya kita ketemu NPC yang bisa craft atau baru bisa craft kali ya. Tapi nggak juga ya, kemarin itu kayak kita diajarin sih. So anyway, ini kayaknya kita udah menjelajah satu breakdown. Ini gue ada berapa menit. Ya, gue bisa end videonya di sini dulu sih sebenarnya. Ini gue akan jadikan dua episode aja ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu ada apa jadi breakdown, kalian bisa nonton video ini dan gue akan melanjutkan main, tapi gue akan separate videonya. Jadi, sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian sudah finish watching sampai sini, gue sangat berterima kasih. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe. Life is a game, so play smart.